bantuan dari Bank Indonesia, ya, khususnya dari pengembangan ekonomi syariah Bank Indonesia. Jadi kami mendapat data halal center UMI itu 8.700 sekian sertifikat halal. Ya. Alhamdulillah, Universitas Muslim Indonesia sekarang ini telah resmi membuka kantin halal center. Kantin halal center yang ada di UMI ini kita bisa jadikan sebagai contoh di Indonesia Timur dan sekaligus menjadi pelopor halal di Sulawesi Selatan. Yang berikutnya adalah kantin halal center ini kita mengharapkan bisa betul-betul menjamin integritas khususnya para pendamping dalam menghasilkan seluruh produk-produk halal yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya dan Indonesia Timur pada umumnya. Nah, kedepannya kami sangat berharap sekali bahwasannya kantin halal ini di wilayah UMI ini bisa menjadi tonggak atau bisa menjadi milestone, stepping stone, bagaimana upaya pendorong perekonomian halal di wilayah Sulawesi Selatan ini bisa berkembang dengan lebih cepat dan lebih optimal seperti itu. Alhamdulillah, saya sangat bergembira sekali ya bahwa sekarang kita sudah resmikan ini kantin halal dan kita berharap ini nanti menjadi semacam pusat pertumbuhan ya untuk kantin halal dan halal center di Indonesia Timur ya, bahkan di Indonesia. Dan alhamdulillah UMI juga menjadi salah satu dari dua saja ya di Indonesia Timur yang diberi amanah oleh pemerintah.